Pak Isa. Saya ke rumah. Lu sober kok malah datangnya. Lah saya ke rumah Pak Isa di sini ngapain, ini Pak? Ini lagi di kolam. Ini kolam apa ini, Pak? Kolam renang. Ya kolam nih. Untuk ditanam itu loh. Ini tanemin apa ikan apa? Saya tanemin ikan tempe sama tahu. Ya saya tanemin ikan yang cowok itu yang di Jawa itu. Ikan apa cowok? Le, ning dile, lele. Kalau pingin banyak panennya, tanemin ikan yang enggak berani sendirian. Ikan apa itu? Gorame. Lebih baik saya tanemin ikan yang orangnya ngomel terus itu. Apa, Pak? Ikan bawel itu loh. Bawel. Lagian kamu tugasmu hari ini kan nganter bapak untuk beli makanan ikan ini. Ini kan udah waktunya gajian, Pak. Kan belum gajian saya. Kamu minta gajian kerja aja belum kok. Loh, nah, itu salah bapak. Mana kunci mobilnya? Mobil dibawa ibu, Pak. Loh. Sama sopir baru itu. Lah terus, mobil cuma satu kok. Ibumu ngangkat sopir dua. Ya, untuk bapak. Ibumu satu. Loh. Untuk saya satu. Kamu kan bisa berusaha mobil selain mobil yang dipakai ibu. Kamu kan bisa bawa kunci T. Kunci T mah saya maling. Maka mobil satu belum lunas ya ngangkat sopir dua. Itulah kelebihan saya. Kelebihan apa? Akhirnya saya telat gajian. Kalau telat yang periksa dokter. Ya kali saya kasih bonus-bonus dulu gitu loh, Pak. Bonus apaan? Saya kan ikut bapak sudah lama. Sekarang ada sopir baru malah saya jarang dipakai. Bapak sudah nggak mau pakai saya. Ngapain? Memang saya... saya juga milih-milih kalau pakai cowok. Bukan pakai itu, maksudnya nyopir, sopir, ya, Pak. Kan bapak urusannya sekarang ini kan lagi ternak. Pak, soalnya saya juga mencium bau-bau nggak sedap ini, Pak. Emang lu belum mandi? Bukan belum mandi. Bapak nggak tahu gelagat ibu belakangan ini. Gelagat apaan? Sama sopir baru ini, Pak. Lu jangan bikin suasana semakin meruncing ya? Bener Pak, saya Pak Lurah gak tahu sih ini. Kamu itu Pak. Sopir saya Pak Lurah. Lu jangan bercanda lu. Saya tahu persis Pak. Sopir itu bolak-balik dikasih duit sama ibu. Kamu jangan mengabulkan persoalan kamu. Bener Pak, saya di depan mata saya sendiri. Tiap hari laporanmu berubah-ubah. Akhirnya saya gak bisa memutuskan sebenarnya yang salah ibu apa sopir. Loh, ibu itu sudah begini sama sopir. Maksudnya? Loh, saya tahu sendiri bolak-balik dikasih duit. Laporanmu ini A1 ya? Loh, A1 Pak. Ini Bapak nggak tahu, ini ibu rencananya ke Magelang Pak. Loh. Beli gelang? Ke Magelang sama sopir. Ke Jawa maksudnya? Iya ke Jawa. Nah terus saya nanti kalau pergi-pergi ya nggak tahu, ibu sudah berangkat rencananya ini. Waduh, kalau dibiarkan sama bapak, ibu-ibu bisa diambil oleh sopir Pak. Waduh, bisa jadi ya? Bisa jadi, karena ibu saya tahu kelihatan sudah bosan lihat bapak. Emang apa? Iya. Bener lu laporan lu? Bener. Jangan. Bapak cepat pulang kalau enggak. Enggak ketemu ibu nanti lo. Ayo, ini mana duitnya? Apa juragan kok minta duit sopir? Juragan edan. Lu yang edan. Gimana bu, sepiran saya bu, enak kan bu? Enak, halus, sampai kayak makhluk halus. Kamu tunggu ya lain kali, kalau di perempatan itu, ngeremnya jangan ngedadak. Lihat kepala saya sampai benjol kejedot. Maaf bu, mulai besok kalau lewat perempatan udah nggak pakai rem bu. Ya nyabrak toli. Kamu tuh. Bu, BBM kan naik bu.
aku juga pengen nganu bu, gaji saya dinaikin bu. Naik apa? Kalau mau naik itu belajar dulu yang rajin, baru bisa naik. Saya kan sopir bu, bukan anak sekolah, kok malah disuruh belajar? Kamu itu, nih yang 200 buat beli bensin, ini yang 300 buat kamu. Jangan lupa besok antar saya ke sono, ke Kediri. Siap bu. Ya? Ya, jangan lupa bu, bonusnya kayak nambah kayak pokoknya ini lagi. Pokoknya kalau kamu nyupirnya enak, terus pokoknya gampang lah sama saya. Iya bu, makasih. Jangan lupa bonus ya juga ya, nih. Iya. Ini kok belum dibuka sih pintunya? Lili, pintu gerbangnya ini loh, buka. Mana kuncinya? Lili. Bu. Lili. Bu umroh. Apa toh? Biasa, tak duit dong bu. Minta duit, emang aku ibumu. Lihat Lili sering dikasih. Lili itu kan sopir saya toh, kalau kamu kan urusan sama bapak. Iya, masa ya nggak ada bonus dikit-dikit acan bu. Pokoknya bonus itu kamu urusannya sama bapak, bukan sama saya. Ya kalau nggak pinjem lah pula. Ah nggak ada pinjem-pinjeman lah. Ah ini ibu sama Lili baik, sama saya nggak baik. Oh, ya. Jelas ada yang gak beres ini. Kamu jangan bikin fitnah loh. Iya. Dikasih enggak? Enggak ada duit, saya lagi gak pegang duit cash. Enggak ada. 200 aja bu. Enggak ada. Kamu tahu enggak ada kak? Masih maksa. Bilangin enggak ada kok maksa. Manggil Lili kok yang keluar malah. Saya juga kaget di dalam. Mau keluar lah, mau jalan-jalan. Mau siapa? Ya biasa. Sama Lili. Sama siapa lagi? Sopir baru itu. Iya toh yo. Kamu mulai sejak punya sopir yang namanya Lili Soto itu kok malah pagi hari yang biasanya saya kamu siapin kopi, malah sopir yang kamu kasih kopi. Kamu itu istri macam mana? Kalau gregetan, kamu bisa saya tukar kipas angin. Sembarangan. Perhatianmu itu udah lain. Jangan-jangan kamu ada main ya? Curigamu loh Pak. Saya tidak curiga. Yang pencuri lagi itu siapa? Mencurigai. Perlakuanmu udah beda. Pagi biasanya kamu kasih sarapan, saya malah kamu kasih kroto. Emang saya burung? Ya kan yang penting sarapan. Lili kamu kasih sarapan. Lili kan rumahnya jauh. Iya tapi udah lain. Pokoknya mulai hari ini mobil ini supaya kamu gak sering keluar rumah jual. Jual. Emang mobilnya siapa dijual? Ini kan mobil bapak saya. Enak aja dijual-jual. Tapi kamu kan istri saya. Tapi ini kan mobilnya orang tua. Kalau enggak ya rumah jual. Rumahnya siapa dijual? Kita kan masih ngontrak pak. Masih ngontrak? Kamu tuh gimana? Enggak terasa saya. Tapi kan saya bayar per tahun. Ya kan tapi enggak bisa dijual. Terus yang kita jual ini apa? Kita jual apa orang kita enggak punya apa-apa. Urusin kamu jadi suami kok enggak pernah ngasih duit, ngomel setiap hari. Mending saya pergi aja sama sopir. Ya udah kalau gitu saya pergi sendiri. Hei, jangan-jangan bener nih omongannya Tato. Hei, kemana kamu? Urusin suami tertidur lah. Tato! 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 Supir edan!